Prancis melaporkan. Polisi melepaskan tembakan ke udara saat memburu pelaku tawuran di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kematian TKW asal Garut yang meninggal pada 2021 diduga terkait pembunuhan berantai Wawon CS. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menemukan sejumlah dokumen rahasia saat geledah rumah Presiden Joe Biden. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain tiga berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria. Dan saya, Arlista Hadi. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara saat memburu pelaku tawuran di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku disita sejumlah senjata tajam dan tongkat baseball. Kesal kucing peliharaan dibunuh, seorang wanita di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh pamannya. iNews Pagi akan segera kembali. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di iNews Pagi pemirsa, kesal kucing peliharaannya dibunuh, seorang wanita di Banyumas, Jawa Tengah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arlisa Hadi. Dan saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Kemenangan ini akan membawa Arina Sabalenka melaju ke babak 8 besar dan akan meladeni pemenang antara Donna Vekic atau Linda Fruvertova.